Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bro. Hari ini saya mau coba panen madu kelulut milik kawan saya ini. Dia juga belajar ternak kelulut kawan-kawan. Jenis Itama. Jadi kawan-kawan, hari ini kita mau panen madu Itama. Hanya satu sarang aja. Ini dia. Ini si Tama. Tama atau bakri? Tama ya. Tama teman-teman. Bukan bakri. Ini sudah dipasang topping. Toppingnya panjang seperti ini. Ya. Mantap lah. Tingginya ini sekitar 10 cm ya. Wih, mantap Mas Bro. Kantung madunya gede-gede. Alhamdulillah. Wah, telurnya sudah naik topping. Ini karena locknya kependekan kawan-kawan. Jadi di lock bagian bawah itu tidak ada space. Kurang tempat untuk tempat telurnya, jadi telurnya naik ya ke topping. Oke teman-teman, tadi kamera saya diserang, kelulutnya ngamuk. Ini kita pindahkan dari lokasi awal ya, lokasi awalnya di sana, kita geser ke sini supaya tidak terlalu agresif. Tapi masih aja agresif Mas Bro. Ini dia kantung madunya besar-besar. Ada telur juga di atas. Mantap. Oke, langsung aja kita sedot ya. Oke Mas Bro, kita coba sedot madu kelulutnya. Mudah-mudahan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kamu le? Sudah tersangkut. Sama tu. Ya. Nah. Satu lok pertama sudah selesai dipanen.
Ini tadi teman-teman kelulutnya berhambur gara-gara tadi kan dipindah ya. Kawan ini tidak punya kotak kosong, jadi bagusnya kalau kita pindahin koloni untuk panen ya, kita letakkan kotak kosong di situ supaya kelulutnya tidak bertebaran kemana-mana. Nah, di sebelah ini kawan-kawan ada jenis kelulut jenis bakeri. Nah, ini bukan utama ini Mas. Jenis bakeri. Nah, nampak sayapnya dia lebih hitam dan ujung corongnya ini kan agak mekar begitu kawan-kawan. Nah, kelihatan ya. Garang. Bakeri. Kalau yang ini tadi itama. Heterotigona itama. Kalau ini itama. Itama ini. Nah. Ganas dia kawan-kawan. Dia mau menyerang kameraku nih. Mantap. Ini belum dipasang topping ya. Tinggal dipotong aja itu kawan. Potong atas. Pasang kotaknya, beh. Mantap. Itu ya. Dah, kameraku udah diserang kok. Ganas, kelulutnya ganas. Oke teman-teman, sudah selesai proses panen madu kelulut. Adapun hasil yang kita dapat hari ini adalah seperti ini. Berapa ini kawan-kawan? Kurang lebih kurang dari setengah liter nih Mas Bro. Kalau dia sampai sini setengah liter pas dia. Kurang dikit dari setengah liter. Satu koloni. Pada musim hujan ya, cukup lumayan lah hasilnya. Tapi ini tadi kan belum pernah dipanen sama sekali ya. Nah, di sini perlu menambah vegetasi lagi agar bisa hasil madunya lebih mantap. Yulia. Ini yang punya koloni, mantap. Oke teman-teman, segitu aja video kita hari ini. Alhamdulillah mendapatkan sedikit madu kelulut, setidaknya untuk konsumsi sendiri kawan-kawan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas Bro. Hei. Tiga kamu naik.